Kupukulin ya. Hai guys, aku lagi ini hari pertama aku ketemu sama Ola. Iya. Yeah. Sahabat. Malu deh diliatin. Iya. Anak Jaksel kayak gue kan sejak tim itu kan, Jess. Dua-duanya anak Jaksel. Enggak, aku anak Tangerang. Ini dua-duanya anak Jaksel. Lucu banget gak sih? Biasa aja kan. Enggak lucu banget lah, ini lucu banget. Ayo kita cerita dulu, kita tadi kita abis ada kegiatan kan, terus kita pergi ke mall karena aku Senayan mau City. Beli kita kan Senayan City, kita mau, aku mau beli baju Shinchi ya, terus kita beli kado buat Cepio. Iya, sama beliin kado buat Asia. Coba ini nih, dia tuh nih lihat ya, tapi translucent nggak? Translucent tapi dia emang, emang pink aja. Iya nih. Oke, ini buat gue kan? Dia nggak tahu diri banget ya guys. Aku udah belinya maskara situnya. Enggak, ini gue beli sendiri. Beliin, gue bayar 300.000 ke lo. Eh, gue, iya, maaf ya, maaf. Tapi dari yang lain. Jess, bagus banget Jess, lihat dah. Iya kan? Only in Japan. Gak bisa dipotek. Dipotek? Oh, bisa, bisa di. Ini, oh, apa sih yang dipotek maksud lo? Ini aku coba tau. Bisa. Soalnya ini gue belinya terpisah juga tau. Gue belinya terpisah, jadi itu tempatnya sama ini tuh terpisah. Jadi gue beli dua gitu. Kalau lu tau ini bagus, mah lu beli ininya banyak gak? Gue gak tau, iya. Beli 10 ya kayaknya lu ya? Hah? 10. Apaan 10? Eh, gue juga mau nih. Apaan beli 10? Apaan nitip Cepiola nanti? Iya, aku kalau misalnya Cepio aku mau beli kayaknya aku udah punya banyak banget. Guess, birthday. Iya, tadi kita abis beliin kado untuk Cepio. Itu siapa? Itu siapa? Baru gue mau teriak, woy, gitu. Kan, gue tuh selalu salah sasaran. Makasih ya, aku dikasih ini. Kita semua punya blind box. Iya. Tahu gak ini apa? Eh, ini blind box juga tadi beli. Bukan, coba tebak ini apa. Ya, buka. Chrome. Itu lucu banget, eh. Salah. Cici, Cici. Tebak guys, ini apa, tebak. Chrome. Salah. Mickey Mouse. Maaf banget, maaf banget. Adalah lip tint. Oh, lucu banget. Itu kan dari blind box. Enggak. Beli di Thailand. Alay. Cepio lihat kucing aku Cepio. Aku punya bayi, ini literally bayi. Eh, ini tuh nama karakter Sony Angels. Oh iya, Sony Angels. Aku mau, aku tapi akan Sony menjadi. Tapi Sony Angels ada filmnya. Enggak tahu. Tapi yang gue tau dia tuh yang, dia tuh blind yang box. Itu lucu banget yang Chibi Morpho. Iya. Iya itu aku kan awalnya aku lupa ini namanya siapa, tapi Cepio suka kayak Marco Chan. Chibi Marco Chan. Siapa namanya? Chibi Marco. Aku FOMO ya, kayak mau showroom juga. Iya tuh aku tadi bilang dia lagi ngerjain PR, mau showroom guys. Juga terus kayak aku sampai showroom juga marah enggak? Enggak lah. Tadi aja aku nawarin emang FOMO banget ini orang. Eh, sebenernya bagusan lu tau Jess, kayak lebih jelas. Kalau ini lebih kayak iya sih, lebih kabut lebih terang. Ya. Tapi lebih terang ya. Ya udah deh. Nanti gue beli HP. Kita mau beli sesuatu barengan tahu nanti pas bulan Maret. Emang ya kan? Iya. Lu gak jadi beli? Oh iya iya, enggak, tadi gue gak tau konteks. Ini gimana cara bukanya tadi? Oh. Lah alay banget nih tapi. Enggak, ini kayak buat kalau urgent aja. Urgent. Komennya dimatiin. Gue kira mau sengaja lu. Nih. Gue kira mau sengaja lu gak mau baca komen. Tereng, buntung. Siapa ya namanya ya? Ini kita namain siapa, guys? Kita namain Agus gimana? Oke, Agus Tede. Agus Tede. Nih aku mau review. Gue, lu mau beli tas dari atas? Gak ada. Gue mau beli tas bentar ya. Joki. Aku mau review. Ini ada oleh-oleh dari Jessie. Ayo Jess, nanti kita review oleh-oleh. Aku gak bawain Cepio oleh-oleh karena ya Cepio kan bareng gua, jangan gila-gila ayam semuanya. Iya, banget kita bareng terus, beli apa-apa juga bareng. Tapi syukur banget gak sih di yang hari kedua kita, yang ketiganya. Kamu kemana itu? Kemana ya? Terjadi mutilasi. Untuk guys. Becisannya sedang menuruni tangga. Ya, aduh, sangat cantik. Ini Jessie. Yes, Sony lu nih. Sony Simpson. Ada yang tidak bertiru ini. Cici, kita lagi showroom, Ci. Eh, Mak. Lu buka-buka.
Enggak. Gue buka tote bag lu. Enggak, gue gak buka. Jumpa guys. Is it the hope, the carols? Lihat dulu, coba. Udah, gak usah dicas, gak apa-apa. Bocok. Aku juga gak usah dicas, botok. Emang ini orang sih gue ketemu. Udah di tengah ini, tengah. Showroom kak, apa? Kita lagi showroom. Eh udah kan kak, dia pakai hand body Thailand kak. Serius, aku sedikit putih kak. Emang balik lagi nggak sih ke warna asli makin lama? Kayaknya emang seperti ini ya. Kak, kakak harus lihat betisnya ini udah kayak lobak kak. Abis dari Thailand aku semakin putih. Oke, lu udah ini ya, coba nih, aku akan jadi ya showroom juga. Aku ya, sama ini sobat Jessie, FOMO kita ya. Aku sama Jessie dikasih oleh-oleh ini. Cuman ini doang. Lu bisa. Kuswinda. Cici, apa oleh-oleh? Nih, ini kasih oleh-oleh yang ini. Gua ini kasih oleh-oleh di dalam. Jamet. Jadi yang dari Ah, lucu banget. Di mana itu belinya? Enggak, ini apa? Ini permen. Oh, ini yang kamu bilang itu. Ah, terima kasih ya. Aku suka Hello Kitty, jadi ini buat aku. Kamu enggak usah. Ya udah aku balik. Kan aku mau beliin tisu oh, iya, toilet buat Kuromi dia kan. Nih guys. Ini aja sih untuk kamu. Yeah. Tapi boleh enggak buka sekarang, aku pengen. Nih, aku kasih oleh kos kaki Kuromi. Apa ini dia namanya? Hello Kitty. Terus si Hello Kitty ya? Hello Kitty ya? Makasih ya Cepio, lucu banget, gak apa-apa aku santri apa aja, aku suka kok. Dikasih Jessy, makasih ya Jessy. Iya, gak apa-apa, it's okay. Kita size juga 23 fast sampai 25. Jessy, size gue 13. Yaudah sih, kayak gak bakal lu pakai aja. Emang kos kaki ada size-nya? Ada, ini size 23 sampai 25. Nah ini tuh buat kakak rambut, tapi belum ketemu-ketemu. Oh ini ada? Baru aku juga dikasih ini sama Jessy. Nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Iya. Enggak ini. Kemarin gue kan makan ini cookies. Cookiesnya dari Malaysia, terus gue tunjukin di showroom kan, terus katanya, "Ola." Terus gue bilang kan, ini cookiesnya." Halo guys. Terus aku bilang, "Ini guys, ada cookies Peppa Pig." Oh iya, itu dulu. Ola lucu banget. Aku juga punya yang warna pink. Aku dibeliin ini guys sama Ola dari Malaysia. Lucu banget. Ini bolong-bolong. Banyak biar banget kayak baju baru bisa aku pakai buat Cinca. Lucu Ola, makasih ya. Ini kita pakai warna pink ya. Oke. Okay. So, sebenarnya mendingan yang ini kan daripada yang gue kirim. Yang gue kirim. Iya. Kalau ini gue merasa kayak ini member jacket banget. Lucu kan? Ini ukurannya apa sih? M ya? Tahu enggak sih sekarang buat ini dancer? Iya, aku lihat, aku komen. Enggak, aku reply dance-nya Kotimoti. Guys, tau gak sih, JKT sekarang punya staff keren banget namanya Kotimoti. Yeah. Dia umurnya berapa ya? Aku pakai sekarang banget nih. Ada ya orang kayak gini. Lihat deh bajunya. Kan ini buat aku. Aku cobain dulu kalau bagus ya buat kamu. Kalau bagus banget ya buat aku. Nih guys, bajunya. Kita mulai showroom ya. Aduh, bukanya kayak makanya lu udah gue pegangin lu buka. Nah ini mulai. Ready? Maaf banget. Oh, cepet pakai ya udah. Mau pakai? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi aku pengen gas satu ya udah nggak apa-apa. Udah, kendor. Berantem. Nah ini bagus kan nih, bolong-bolong. Soalnya Jessy suka kayak kegerahan gitu. Ya. Aku suka baju yang kurang bahan. Nah, aku suka baju yang bolong-bolong. Kayak ini apa? Ini. Bungkus apel. Aku dibeliin ini sama Jessy. Apa ini bungkus apa ya? Yoni, tolong bacain dong ini apa. Minta tolong. Ini ya pas kita beli di Aeon. Itu hand cream doang atau semuanya krim? Bisa untuk semua badan.
Makasih ya, Ola. Iya. Aku pakai lotion. Tapi aku paling suka ini, pokoknya ini best. Ini di Indonesia belinya, tapi aku suka banget. Ini tangan deh. Kenapa tangan doang? Enggak tahu deh. Nanti aku mengecewakan. Au. Kenapa gue dipukul? Oh. Cara bukanya gimana? Nih, kamu suka apa enggak? Cara bukanya gimana? Gimana? Coba aku. Selamat makan. Eh, HBD ya. Makasih ya. Eh, guys. Sebelum aku makan, aku mau kasih tau aku dikasih hadiah sama Kaola sama Ibu. Cep, yuk pinjam sendok, Cep, yuk. Ini bukanya gimana sih? Kotor, ih. Ini namanya bayi aku, namanya Agus. Wangi ini nih, mango. Bukanya ya, guys. Coba tanya Kak Koi. Kak, sebuka gak akan minta tolong? Lucu banget sih, Hello Kitty. Cep, yuk, ini lucu kan? Wah, lucu banget. Ini udah gede. Makasih ya, Jessy. Jessy, makasih. Cepio. Iya, sama-sama ya. Iya. Cepio, lihat. Aku udah lihat tadi. Udah lihat ya? Tadi lucu. Gak lucu. Apa-apa. Biar dia yang lihat di TikTok. Hah, apa sih? Ntar tag Jessy ya videonya, guys. Oh, oke. Ini emang pas lu buka udah kayak gini ya? Iya, enggak, itu dia enggak di ada yang telanjang sebenarnya. Kalau oh, ada yang kepalanya putus, ada enggak yang kepalanya putus? Ini kepalanya juga bisa. Isu bener enggak? Cepio, makasih ya. Dimatiin dong, ini punya Cepio ya? Guys, aku dapat kado ulang tahun ini, gemas banget ya. Nih, ambil satu. Makasih. Iya, permennya. Aku dapet lucu banget. Masih asam? Enggak, ay. Terus, udah kan? Sendal. Ini sendal terlalu jadinya, sumpah. Ada my melody, ada isonnya pink. Sangat pink, aduh. Makasih ya, teman-teman. Aduh, pink dong, katanya paling pink. Lu dong, di sini yang ungu. Gue juga pink nih. Nih. Kurang pink apa nih kayak gini? Ini lebih pink nih. Makan apa? Kita beda makannya. Iya, dia makan duluan. Saya udah benci sama aku. Tadinya aku mau ngasih Fiani kado ini aja yang bekas aku. Apa sih, Kak? Ya udah Fiani, aku kasih deh jepitan 2000 dari Shopee. Tapi enggak kayak 2000 loh, ini kayak dari Jepang. Enggak, kelihatan 2000-nya. Kelihatan ya 2000-nya. Kelihatan kampungannya. Guys, jadi ini namanya Agus ya. Nanti kalau aku pindah lagi aku namain lagi ya. Ini namanya Agus. Yes, lu tau enggak bayi yang di dalam botol yang kita buang di? Iya. Itu kayak ini. Enggak, mirip. Ini dia lucu. Tapi ada tau. Tau enggak sih dia itu cowok? Tau enggak dia cowok? Kenapa sih nama? Karena ada itunya kan. Kok kayak nyambung. Kok nyambung? Ya. Jadi ini tuh ada yang versi dia enggak pakai celana. Oh iya. Iya. Terus ada. Jadi kelihatan. Iya. Jadi masih bayi, jadi enggak apa-apa. Katanya cinnamon roll itu cowok. Aku tahu, gue tahu. Itu dia. Iya, nih ada yang lebih enggak masuk akal. Katanya cinnamon roll itu cowok. Tapi kenapa ada pembalut yang collab sama cinnamon roll? Iya, iya. Mungkin dia salah paham waktu bikin. Bahkan sebuah brand aja menyangka cinnamon roll itu cewek. Sanrio yang cowok cuman kayak Ropi. Sama Bats Maru, ada Bats Maru yang penguin hitam itu. Oh iya, tau. Emang kayak Ropi Sanrio juga ya? Yang kodok. Dulu ada fase dimana aku kodok kayak Ropi. Kodok hijau. Di dekat rumah aku ada orang ngontrak ya. Di kontrakannya itu. Eh, ngomong-ngomong baju ituan gue mana ya? Baju apa? Kantong. Oh itu. Di kontrakannya itu, semuanya Keropi. Galonnya Keropi, kordennya Keropi. Apa-apa? Dan jawaban lagi tuh. Apa-apa ke situ aja, Kak. Oh iya. Kak, sini aja deh, Kak. Gue ngeri. Apa dimakan ayam gue? Kalian mau lihat enggak baju Sinca aku? Aku tadi udah beli baju Sinca. Kok masuk live, Kak? Sini, Kak. Masuk live, Kak. Masuk live. Jadi, di staff JKT sekarang kan ada yang selebgram ya guys, namanya Katimo. Cepio, lihat.
Ini lucu banget. Ini kayak bajunya Fiony banget ya sih. Ini baju mutek banget asli. Nih ya guys, aku enggak pernah ya beli baju beli baju beli, beli dress. Harganya 4 juta 4.990. 5 juta guys. Semoga suka. Aku Sinca pakai baju ini ya guys. 5 juta guys baju dia. Iya. Mahal banget Jessi. Udah Jessi orang kaya. Ih. Itu emang lagi edisi Sinca tuh gimana? Iya. Masa di sana tadi ada kayak sweater tapi printnya naga. Naga. Iya. Jadi nih gini guys. Why I love Sinca so much. Jadi di keluarga aku tradisi Sinca adalah harus pakai baju baru. Jadi kayak itu tuh sebuah kesempatan supaya beli baju baru karena enggak harus merah, yang penting baju baru. Karena 2 hari Sinca, jadi bajunya ada 2, celananya ada 2. 2 hari Sinca. Kenapa beda-beda gitu? Ada malam Sinca, ada Sinca. Jadi tadi aku Habomom live juga dong. Bukan aku yang ngomong. Bom, udah bisa lagi nih. Kalian percaya tuh bajunya 5 juta? Kalau kowe. Emang 5 juta. Enggak 5 juta. 5 juta koma 5. Enggak kaya banget. Siapa yang nanti akan meminang Jessi? Jodoh gue kalau dengan hartanya yang melimpah. Jadi siapa aku tuh udah berusaha komen. Hai. Aku sih suruh Jiko. Bayi pertama yang pakai baju yang pakai kucing warna coklat. Hai, aku Agus. Ini sebenarnya kucing sama manusia apa kucing berkepala manusia? Ini bayi pakai kostum kucing. Oh. Ih lucu ya? Lucu banget kan? Tapi yang kemarin yang Haji Pupul lebih lucu, dia ada ingusnya sumpah. Jadi lu bawa kemana-mana? Ini dong. Ini jantung hati lu ya? Jantung hati gue. Kamera baru ada ya? Bang Jabib. Bukan Bang Jabib, tapi Jang Babib. Jang Babib. Nomor murid Jang Babib. Ada Jang Babib. Guys, mintain ke Jang Babib ya, ada foto Kak Cila soalnya. Apa? Kak Cila? Kak Cila itu nama fans. Kurang-kurangin tau lah, aku udah gak bisa bantu deh. Kacila itu Kacila itu kapal Jeciola. Kapal Jeciola, kapal Jeciola. Oh. Guys, tadi barusan ada tau, ada ini, ada apa namanya? Aduh, Kastil. Jang Babit, ada yang bilang Jang Babit. Dari Kak Caplin, terima kasih Kak Caplin. Aku akan membuat satu pertunjukan untuk Kak Caplin. Cung. Bagi dua ya, bagi dua. Nanti duitnya bagi dua ya, soalnya pakai properti gue. Cepi, lah ini bukan buat gue. Enggak lah, kalian nggak tahu Ci nya di dalam kacila tuh apa? Cepio. Iya, kalian nggak tahu Ci dalam kacila tuh apa? Ci nya tuh Cipio. Kanya tuh Jessica, jadi Jessica. Oke, kita Cipio bikin Ola. Grup. Kita udah kan ada bareng bareng kajit sudah 2024. Cepi abis dua ribu. Jessica is the best. Yeah. Bagus kok itu? Aman, bagus kok. Overuse. Ya. Kok 2024 masih main Snapchat? Ya, masih zaman. Ntar aja, gue masih 20 hari lagi. Dari sekarang nyetoknya, ya kan? Ada ya? Hacila yang asli ada CPU-nya, bener banget. Geng bareng no kajitsu. Aku tadi harusnya hari ini nginep aja ya. Iya. Tapi aku nggak kuat sih kayaknya macet Tangerang. Sumpah ya. Iya harusnya lu bawa segala perlengkapan lu. Guys kan setuju kan kalau Ola nginep sekarang. Nginep di sini maksudnya. Oke. Okay. Kita mah tetap pulang. Oke. Okay. Kita tetap pulang. Tapi kita sleep call ya. Sleep call. Males banget battery health-nya abis. Kayaknya kita berdua itu mau beli satu device untuk kita berdua sleep call. Tapi sleep call sama ih, gak capek banget masuk ke live tuh, capek banget. Katanya anak-anak simpionnya besok pada gak fair, aku disuruh jadi imam. Sama aku waktu aku SS juga pada bilang gak fair. Tapi pasti ada satu yang fair, tenang aja. Pembohong. Iya. Kira-kira mereka bohong atau benar ya? Kan ada yang jual. Iya. Jualan tiket. Emang boleh nggak boleh tahu ya kan? Jualan tiket di mana? Di link
Ih, jangan gitu deh. Nah, sapunya repot, sapu. Iya, tahu nih oleh orang iya. Udah capek. Kita ya? kita udah biasa okay, iya. Nih, maafin aku ya. Coba kalau tanya Timo deh, tanya Timothy deh. Jadi imam anchor gimana? Timothy ntar mimpin anchor, Bener ya, Pak? Ada joget ya? Timothy mimpin anchor. Anchor ikuzo. Fioni tanggal teater tuh ada tanggal berapa aja sih? Besok sama 11. Oh, 9-10 tuh Sincia ya? Sincia. Tanggal 10 katanya macet banget tau. Macet banget. Aduh, kalau gitu gak bisa Sincia dong. Iya. Pasti tanggal 10 hujan, karena bisa Sincia. Iya. Natal juga biasanya hujan. Cepio jadi Sincian kan? Kyunghi, kita kan kunjungin rumah yuk. Ayo, kan kita kan deket. Iya. Karena orang-orang pada yang cincia-cincia aja. Iya, CCA. Yang cincia-cincia aja. Aku udah makan tapi kok belum kenyang ya? Jadi apa? Yuk pesen dimsum. Aduh, aku trauma sama dimsum. Ini gue beliin. Terakhir enggak diajak aku. Benar. Hah? Benar. Salah duitnya. Kan gue beliin doang. Ayo dimsum. Mendingan gue yang beli aja enggak apa-apa, tapi lu pakai duit kakak. Wartegnya kayak waktu itu. Bener juga. Ini pernah makan warteg lu, guys. Aku pernah ditraktir rendang sama Kak Jabib. Mantap. Enak lagi. Amalnya kemarin. Ada kok. Yang bilang cacingan itu katanya. Waduh. Ah, kenapa cacingan? Karena aku udah makan tapi nggak kenyang. Oh. Waduh. Ayo dimsum yuk. Iya, yuk mau nggak makan dimsum? Aku tahu dimsum yang enak. Iya waktu itu ya. Jang Babib pinjam HP, Pinjam HP. Buat pesen dimsum. Sama pinjam uang nanti dibayarnya pas gajian. Iya. Oh. Besok mau beli makan apa ya di teater? Ayam. Eh, sama Papa Koi aja. Bisa. Papa Koi. Ya kan? Lu bisa tuh bilang tuh. Apa? Kak mau pinjam dimsum. Mau pinjam. Enggak, Kak, kita beli sendiri, Kak. Iya, tapi pinjam aplikasi dong. Ini mau juga. Soalnya HP-nya lagi dipakai. Sama Papi. Papi ya. Itu aja ambil aja. Maminya siapa? Mima. Mima dan Papi. Oke. Di belakang Koi. Nah, Kafira. Guys, mau lihat gak Mima? Ini kapal Papi Mima. Ya. Papi Mima. Pamim. Pamim. Mipap, Mamim. Mamim. Papi Mimam. Dan Mima. Aku udah tahu kalau udah jadi ibu mau dipanggil apa. Kalau jadi ibu mau dipanggilnya Mimi. Yang Baginda Ratu. Aku maunya dipanggil. Lu kasih tahu Kak Koi itu mau dimsum. Lucu gak sih kalau saya punya anak manggil mamanya Mimi? Mimi lucu sih. Mimi. Tapi kayak Mim. Ya Mim lucu. Mim. Pakai yang brong atau pakai yang silent? Brong itu apa sih? Tahu enggak? Sekarang tuh lagi brong itu yang ini kan yang suara gede. Sekarang tuh lagi Kakak touringnya kemana? Lampung. Oh, ke Lampung. Emang ke Lampung? Abang aku kerja right di Lampung. Iya. Sekarang di Lampung. Ya. Yeah. Gue sering liat abang lu tuh lah, yang apa lah enak, kasih tau tuh. Nggak, ini ada Ola, ada dimsum enak. Oh iya. Apa, kalau katanya kalau lagi di Jawa suka ada razia, kenapa? Di sebelah sini, soalnya bisa aku suruh sebelah sini. Lu kasih tau dimsum yang waktu itu. Kalau gue ketemu truk Sinan Bela, gue klakson deh. Iya, semua truk bapak gue ada stiker Sinan Bela, udah bapak gue over proud deh. Yang ini enak nih, yang ini. Yaudah, mau. Apaan sih, emang diajak corner, kayak mau touring? Oh, yeah. Touringnya sekarang? Ini isi berapa, lah? 4. Ini? 5. Eh, banyak banget, cuy. Mantap, cuy. Mau yang kayak waktu itu kalian pesen? Waktu kalian pesen yang mana? Gini deh, kasih. Yang waktu kalian pesen yang mana? Yang mix. Yaudah, mau. Ini tuh totalnya ada berapa gue sih? Mau sendiri. Maruk! Gue mau 6 sendiri semuanya buat gue. Jadi pop. Dimsum mentah. Nih. 5 original and 5. Ini yang waktu itu. Jadi semuanya aku baru belum. Yang waktu itu beda, Kak. Kayaknya bukan yang ini. Ini yang Kacika kan, juga. Tapi ini yang lebih enak. Oh. Ini yang kita pesan pertama kali yang pulang dari premier Kacika. Itu kan STS aku ya. Terus besok tuh beberapa ini 4 piece. Keluarga gue mau mantai aja. Aku bakal nonton. Jadi gue mau ini. Banget kayak tahu enggak sih kamu sama keluarga. Satu doang. Yang simpan dan sama keluarga itu lebih disimpan kedikitan enggak? Karena kan kedikitan. Kedikitan. Aku kayak bawa keluarga deh. Gimana kalau kita yang ini cuma berdua? Isinya 10. Ya udah. Besok Gus Owen juga bakal nonton. Ini kita ya. Sama om aku, sama teman-teman ilus aku. Mentek. Ya ini mau. Apa? Oke, bentar ya. Aku sama. Aku kayak dosen nonton enggak. Aku enggak berhasil ngajak. Cepio. Jadi. Aku deg-degan banget.
Sibuk lagi showroom. Showroom. Kenapa? Kayak gitu mau. Kak, aku udah mau sama Kak. Kak, tapi biar gue enggak terlalu gila. Ada Freya. Kacila. Hai Kacila. Guys, ada Kacila. Kak, dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Ya ampun. Kantor jaga ini kena tangan aktris. Iya. Banyak Kak, banget Kacila. Kak, minta tangannya, Kak. Lo abis reading, Fre. Jadi kayak ada aura-aura merah kan, iya. Puasa gelap datang. Ada puasa gelap datang. Kita harus menjadi garam dan terang, tahu, Fre. Iya. Kita kan menjadi harus menjadi garam dan terang dunia. Oh, ya. Hehehe, lagi showroom. Enggak, dia mau pakai sepatu. Mau kemana? Di, udah dijemput. Gasip. Minimal showroom sih. Iya, minimal showroom sih. Showroom dong, Fre. Gue juga kayak takut beneran. Soalnya dia mau gini. Hah? Ini lagi di Cepio. Lagi di Cepio. Cepio, tolong Cepio. Ada yang nungguin Cepio. Kita enggak minta bacain itu lagi. Aku enggak mau pesan dimsum, kok aku mau pulang sih? Apaan sih yang belum? Ini mau. Kamu udah beneran udah dijemput? Udah mau makan sih. Oh. So, masuk aja tante. Tante dimsum dulu. Kapan main ke Tangerang, Freya? Lah, gue di Tangerang. Main ke rumah aku. Freya itu rumahnya. Kalau kalian mau tahu rumah Freya, kasih aku 5 juta. Nanti aku kasih tahu. Jualan. Aku deh, siapa yang harga tertinggi? Lelang alamat Freya, harga tertinggi. Harga tertinggi, bit, open bit. Open bitnya? Open bitnya? Open bitnya motor. Motor. Aku sih mentai. Aku mentai. Tadi kalo aku udah mikirnya mau aku pernah pesan mozzarella, tapi mozzarellanya pas sampai sini mozzarella udah kering karena kan lumayan agak. Aku mau pesan hapau aja. Gimana jogetnya Kak Timothy? Guys, jadi Kak Timothy itu sebenarnya dulu dia TikToker Semarang. Kalau kalian tahu ya. Aku beli yang isi 10 berdua tapi. Oh, aku yang 3 aja deh. Yaudah, kasih Kak Koi mana? 4 kali isinya. Aduh ya Allah. Sakit. Sumpah. Isinya berapa, Viani? Isi 3. Atau kan beli 2? Beli 2. Oh, kamu mau hakau. Hakau ini nih. Satu hakau, satu dimsum. Ini nih tunggu kan. Mau hakau dua-duanya? Aduh, si Ola, lu lama lu. Awas. Kenapa satu hakau satu di satu kenapa ya kan hakau? Ya kan dia maunya kayak gitu. Tapi kan kita janjiannya mau beli dimsum. Ya udah sih. Apa aku lagi lelang alamat rumah kamu. Lah bakal kan alamat rumah kita juga enggak kan di dalam harga tinggi. 1 miliaran. Ada yang berani? Open bid 1 miliar. 1 miliar kan tapi kan bisa. Guys, tadi gue juga. Ada apa tuh yang seru-seru? Maksudnya pernah juga kalau gue tapi paling malu sama Fiona. Malu banget tuh. Iya. Apa? Iya sih belum ada ya. Enggak ada juga kita bertiga di rumah aku kan. Masalahnya tuh benar-benar yang kayak lagi kerus banget gitu loh. Mungkin lagi kunjungan. Tulis dong, kamu di sini sekarang nggak? Mau aku bantuin nggak? Kenapa? Lari. Kok nggak ada komen sih? Diri. Kok nggak komen sih? Mudah. Bukannya ini yang kalian mau, bukannya kalian mau konten Kacila. Sama Dilan Antika nih. Bono kamu mah. Kamu bontok. Kenapa? Lah, gue mau nanya sesuatu. Lu tau gak kenapa orang Jepang, orang Korea, orang Cina kebanyakan yang sipit? Ras. Bukan. Karena gue baru nyadar. Di sana itu mereka tuh awannya tuh enggak banyak. Jadi kayak misalnya karena di sana silau. Iya kan gini. Jadi mereka harus gini-gini. Sampai keturunan mereka tuh harus jadi gini-gini semua karena mereka gini. Ngeliat matahari aduh silau orang, gitu. Orang sabar di dada lebar namanya gitu. Oke. Main bola yuk, ada lapangan. Tawa.
Tau sih, Fioni, eh guys tau gak, Fioni sekarang tuh udah mulai berubah tau menurut gue ya. Dia tuh kayak makin jamet dan awet. Dia di Malaysia jahatin gue, Jasmine. Oh yang ini ya, Tengsla. Tengsla. Oh Tengsla itu. Tengsla. Tengsla. Ada yang waktu sama Onil, kita ngapain ya? Kenapa? Sama Lulu. Yang kamu kayak, yang waktu di backstage Malaysia. Oh itu mah yang ini gak sih? Yang ngomongin kawan. Masa mau diceritain gak sih itu? Aduh, geli. Kenapa? Jadi kan kita punya kakak gajah namanya Kak Wen kan. Terus kita lagi ngebahas sesuatu tuh, kayak ya tapi kayaknya Kak Wen sih udah tahu sih ada yang ngomong gitu kakak manajer. Terus dia ngomong, Enggak, kakak manajer ngomongnya, tapi kayaknya Wen udah tahu sih. Terus gara-gara itu gue juga manggil Kak Wen tapi gak pakai Kak Wen. Gimana sih ngomongnya? Terus gue bilang kayak gini, ya harusnya Wen udah tahu sih. Si akrab tuh sama Kak Wen. Lu pikir udah kenal. Iya. Terus kata Kayu apa si akrab tuh sama Kak Wen. Allah dapat PR ya. Guys. Dicicil aja kan kamu masih lama. Enggak boleh ya. Gitu kalau aku maunya segini aja, Kak. Ya lagi disiapin. Kan mama kamu nungguin. Ya, mau aku bantuin satu enggak? Oh, boleh dibawa pulang. Ya ini boleh. Kak, ini baru setengah. Oh, yey. Guys, siapa orang beruntung yang mendapatkan dari aku satu? Coba sini. Aku pengen tulisnya pantun ah. Oh iya. Ya, betul. Siapa yang bacain surat aku ya? Aku sama Ola. Boleh. Kan kita sahabat selamanya. Oke. Dulu. Ada yang bikin kompilasi siapa yang bacain aku surat kan? Pertama Kayori, kedua Freya, ketiga Freya. Ketiga, empat Freya, kelima Freya, keenam Freya, tujuh Freya, Freya. Aku tahu siapa yang bacain. Terus aku gak punya temen gak sih? Enggak, aku tahu siapa yang bacain surat. Siapa? Kawen gak sih? Aku baru mau bilang Mima. Yang bacain Kak Dita tau. Kak Dita. Wah, dari FOH ya? Dari FOH. Jess, jangan! Mau dibaca Dilan. Ah, kamu gak ada ya pas Dilan di teater? Ngobong. Gitu beneran jamet. Jessi lu ya. Jatuh Jessi. Aduh. Dari siapa, guys, ini bayi aku namanya Agus. Jessi, tutupnya mana Jessi? Makanya jangan gegabah. Ada Owen. Jangan Owen bang. Jessi mana? Bertemu. Mana Cahyo? Jessi, tutupnya sumpah. Apaan sih orang tadi lu? Lu bakal dimarahin sama Kak Imam. Tadi kan gue pegang, terus lo ambil, terus lo rebut jatuh. Dua-duanya? Iya. Siapa ya guys yang kasih tau aku? Awas. Siapa yang guys yang kasih aku tau? Gak tau lah, ini semua kesalahan. Iya kak. Siapa yang kasih aku? Ini semua kesalahan. Ini kak, dia nempel gak tadi kak? Inilah. Senang. Makasih ya Kak Aris, ditunggu karya-karya fotonya yang terbaru. Itu apa berapa? Oh, gitar. Oh. Kak Aris, sekarang foto-foto JKT ya? Gitar. Keren banget. Kak, ininya nyangkut Kak, gara-gara Jessi. Gara-gara Jessi. Ya, foto-foto dan karya menarik lainnya dari Kak Aris. Ini kayak anak alay. Oh, aku mau nyoba. Enggak apa, 100 tebel ini. Bohong. Ini pasti di 100. Kalau misalnya ada satu lagi, terus. Yes. Iya. Iya, kok. Ah, spidolnya kering. Kenapa sih? Gue aku sama lu. Oke. Spidolnya kering. Ya, banyak yang ngomong. Baik. Ngari ke sana. Oke. Aduh! Maaf. Sumpah ini orang lo bingung banget. Ih, gue kayak botak kok dari samping gak liat. Abis tintanya gak gara kebanyakan ngomong. Jessi mukanya makin mirip Kuromi ya? Iya, makasih ya. Gak ada spidol gak ya, Pak? Cuma lu doang yang bilang gue makin mirip Kuromi. Orang-orang bilangnya makin Cina. Supio sama Freya. Kurom dari, ini dari siapa ya? Gue lupa. Sama Kak Ola, sama Kak Masa. Guys. Cepio, permennya diambil mulu sama Ola. Ya bagi, pelit banget sih, sumbangan. Lu kan juga, tuh kan. Dua D. Gua gak dikasih sama Fioni. Dua D. Mana ya Jess? Lu cari sampai ketemu ya, lu udah jatohin semua barangnya dari sini. Husbumu emang enggak, husbumu itu. Itu tuh jatuh di bawah.
Udah, ih banyak banget ya. Belum diambil. Dan ini terakhir. Iya, makasih ya kak. Aku yang ini. Ini katimu buat katimu. Apa tuh? Permen. Permen. Thank you. Tsukishima. Sebenernya itu ada racunnya kak. Kita udah racunnya kak. Lebih bagus pas itu bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Mi. 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 Pinjam HP dong. Beneran udah mau pulang? Menurut lo mau pulang apa enggak? Bohong. Kamu kan orangnya suka bohong. Kak, boleh pinjam handphone enggak, Kak? Kan bohong demi kebaikan. Buka Google. Makanya jadi orang dewasa. Buka Google. Siap puasa gelap. Siapa? Ya, makan aja. Oh, yaudah enggak apa-apa. Kamu nyari apa? Enggak apa-apa. Oke. Okay. Katanya Freya jangan pergi, katanya. Katanya Freya jangan pergi. Cinta jangan kau pergi. Enggak. Kalau mau adu love. Bye Freya. Bye Freya. Bye Freya. Weh, ini apa nih? Ini ada candi, cuy, ada candi. Bangun candi. Siapa yang kasih candi? Kamu manggil siapa ya? Terima kasih ya, guys. Sama oh, ada tawar juga. Guys, dari siapa, guys? Aku juga ada tawar. Maaf ya, soalnya ganggu ngomong jadi aku enggak tahu. Iya, maaf ya, guys. Dako. Bye. Guys, komen dari siapa ya tawarnya? Udah hilang, udah hilang di sini. Ini gara-gara lu nih, Jess, gue jadi enggak fokus dengan oh, dari Kak Aris. Yang benar lo. Kak Aris nonton berapa di Candi ini? Dari Kak Dome, Aris dari Kak Aris. Aris dari Kak Tower. Makasih ya Kak Tower udah ngasih Aris. Diam ya. Oh, iya udah di GoPlay udah sering dibilang. Kenapa gitu? Ya, ya suka-suka orang lah mau punya Dufan kayak mau. Kak Dome makasih untuk candinya Dufan. Ya dan Kak Aris makasih untuk towernya. Iya, terima kasih banyak Kak Aris. Semoga makin laris manis. Gua kalau jadi Kak Aris gua bikin Jiko. Laris manis. Gua kalau jadi Kak Aris gua bisa JKT. Gue kalau jadi Kak Aris, gue beli paliset buat buat paliset idol mobil. Namanya Ola. Hmm. Kalau jadi Kak Aris, gue bikin istana buat idol namanya Jessie. Kalau jadi Kak Aris. Udah nungguin ya. Ah, betul banget Fanny. Kalau aku jadi Kak Aris, aku bakal nge-give semua member mobil sesuatu. Bener banget. Kalau aku jadi Kak Aris, aku bakal send batuin semua member, jadi semua member nomor satu semua. Semua yes. Rata. Yes. Semuanya dapat mahkota. Yes. Kayak member belajar pajama. Iya lagi di kayak gitu lagi. Numpuk depan belakang gitu. Iya, jadi misalnya kayak misalnya blocking 3 ada 2 orang, jadi berdua tuh di belakang. Aku paling bodoh kalau latihan di belakang kayak gitu. Iya. Oh, iya, kayak enggak tahu kan. Betul lainnya kan. Posisi aslinya di mana? Kalau aku jadi Kak Aris, aku bakal ngapain sih? Aku lagi nulisin ini. Iya, center semua. Jadi di JKT semuanya jadi center gara-gara Kak Aris. Tulis dong. Pinjam handphone dong. Enggak ada buat apa sih lu mau nanya apa coba? Sini bisikin gue. Suara spiro krek 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 gitu. Tapi kan kamu anak di kafe. Tidak sepantasnya mahasiswa di kafe berbicara seperti itu. Kak Sam. Ya, udah pulang aja. Halo. Mau minjem Google tadinya. Google. Mau buka Wait, dengan mau lihat HP lipat. Mau lihat search-nya Kak Sam. Jangan gitu, aku. Jangan gitu ah. Kita live ya, Kak. Aneh ih. Enggak kan kak, gue, aku mau nge-search sesuatu. Kok jadi takut sama lu, gue? Enggak, lu ngomongnya out frame aja udah biar enggak ketahuan. Mau buka. Bisikin aja, bisikin, bisikin. Eh, ada candi. Iya. Betul. Nah, tapi dia mau searching kak, dia mau searching sendiri. Ya. Kak Kim Kim udah verif kak, Kak Kim Kim. Referensi kak, referensi. Makasih ya Kak Kim Kim. Cepio aku verif show kamu Cepio. Makasih ya. Aku akan bukain anchor.
Nih, besok simfoni, jangan khawatir kalau kamu enggak naik ini naik ferit, karena ada perwakilan dari Jessie Nessie yang bakal imamin encore besok, yaitu bener. Jessica Chandra. Jess yang mana? Jess yang enggak keren. Udah mama kasih udah mau pulang. Ngono. Ini. Thank you. Ini. Ada terima kasih. Pucat banget. Balas screenshot enggak ke WhatsApp gua. Eh, ini kameranya di mana, Cip, yuk? Di sini. Guys, ini ada bayi aku namanya Agus. Hai. Ini bayi pertama aku. Oke. Terima kasih ya. Mama bilang Princess. Jangan dicopotin. Ini belinya mahal. Jadi tidak akan minimal. Apa? Agus minum dulu. Ya, di line. Yang mau line-nya Kak Sam, bayar 5 juta ke aku ya, guys. Sam suka ceryong tau, guys. Dia suka aku berarti ceryong. Cie. Ah, Hello Kitty, lihat deh. Oh, iya. Kak Sam stop banget. Dadah, Kak. Dadah, Kak. Bajunya udah ini banget tuh. Udah dia tuh tipe-tipe kayak fans. Kok lu ngomongnya tipe sih? Tipe-tipe cowok yang badannya besar. Badannya besar. Tapi kayak sukanya tuh Hello Kitty, Sanrio. Ya, dia tuh suka banget Ceryong kan. Dia profile picture-nya Ceryong, lock screen-nya Ceryong. Dia bahkan punya PC atas Ceryong lock screen-nya. Ceryong banget. Ceryong itu waktu kan dia ke konser Twice terus kayak aku dari pagi nih. Wah, akhirnya ketemu yang beneran. Emang Ceryong Twice? Apaan sih? Itzy gue bilang. Tadi tadi lu ngomong Twice. Tadi lu ngomong Twice. Emang iya. Tadi aku agak kayak Ceryong Twice. Ceryong itu aku pikir kayak Ceryong Itzy. Terus dia otak aku kan. Dih, kok gitu? Kalau aku sih nonton. Kok dia kedip-kedip sih, Lak? Iya, ih. Aku bilang ajak meet up aja tau. Mau ketemu abis cepet, iya. Tapi dia di Malang, harus bayar biayain tiket pesawat dia kalau dia mau ke Malang. Kita kayak jadi EO sumpah, kayak yang biasa ngundang JKT. Jangan. Pokoknya ending apa ini? Apa ending gue kemarin? Masih macet gak ya kalau pulang? Masih ya? Masih, tadi kita macet. Kita baru pesen dim sum. Oh iya, betul. Maaf ya. Aku gak bisa nulis sekarang karena aku gak bisa konsentrasi kok sambil ngomong. Jadi aku akan kerjain di rumah. Aku udah bikin setengahnya. Apa sih tulisan lu? Di sini, ya? Tulisan lu kayak... Tulisan gue paling bagus di sekolah gue. Sumpah. Kayak adu. Tuh adu tuh. Lu gak usah ikut ya. Mau nulis apa? Mau nulis JKT48 Sanjo. JKT Sanjo. Coba kita tulis 3, ntar kita minta voting kakak staff ya yang paling okay. Bagus. Oke. Mana? Di bedak Jesse aja. Boleh. Nggak usah kena kampung deh lo kayak gitu. Lo lebih kampung daripada gue. Kampung. Bener-bener nih orang. Boleh sih, tapi dikit aja ya. Oke. Mana tulis tadi kata siapa lu buang? Itu udah kotor. Ya udah sih. Oh iya, di abis diinjek-injek. Terus pakai apa dong? Ini pakai satu kertas. Oh ini. Itu kartu nama. Jangan. Ya udah sih, enggak apa-apa. Pancoran Jakarta Selatan. Apa ngomong apa? Coba pinjam. Ulta mau undang tiket pojeternya, boleh. Nih, lu tulis di bawah, ntar Cepi tulis. Banyak. Kenapa? Gak sengaja. Tantrum, ada yang tantrum. Kan kita lagi lomba. Bagus-bagus. Kita lagi lomba bagus-bagusan nulis. Gak sengaja. Pas gua nulis, dia coret. Jatuh. Kan lagi pegang sih buat jatuh kayak gini. Udah gue di sini. Bisa dipercepat enggak ya? Iyalah, cepetan ini lama ya.
Kenapa sih enggak tahu? Kalian lihat kan dia jatuh kan, bukan aku yang sengaja senggol kan. Kalian bisa paling. It's your birthday. Nih Cepio tulis, Cepio. Cepio tulis. Oke. Udah ih, enggak boleh. Iya doang harusnya. Iya ya, yang JKT48 Sanjo ya. Yang bawah ternyata. Ini masih at yang bawah. Eh katanya Hello Kitty kan pacaran sama Batman tahu. Tapi ini JKT juga nulisnya. Enggak, tadi itu tuh saya JKT48. Itu yang kecoret. Pokoknya tulisnya JKT48 Sanjo. Oke. Tulis baru ulang. Iya. Aku juga tulisnya di rumah aja deh. Kak Imam. Iya, Imam, Imam. Aku sana dulu ya. Dah. Tulisan aku. Wah, kawaii banget. Tapi kok kecil-kecil sih? Kayak apa? Kayak aku panjang dan tegas mana gitu. Sisi ini? Iya, yang atas. Kalau kau yang mana? Yang paling bawah. Ini. Coba guys. Yang mana yang paling bagus? Coba kalian voting ya. Ini pakai kita menggunakan fitur voting nih yang ada di sini nih. Ini tulisan si Jessie. Ini tulisan Kaola. Terus ini tulisan aku. Mana yang paling bagus? Kok dikasih tahu? Ya kan yang dikasih tahu tulisan siapa yang paling bagus, bukan tebak itu tulisan siapa. Ya itu lihat gue nulisnya apa. Ya udahlah. Kan Sanjay. Bebek ayam Sanjay, oh Sinjay itu ya. Nih guys, menurut kalian tulisan siapa yang paling bagus? Coba aku tulis deh. Dihantui Cimai. Cimai. Kayak ada bulu kucing dari muka aku. Ini Jessie. Ini Ola. Ini Cepio. Nih guys, punya siapa yang paling bagus? Aku sebenarnya kalau nulis tuh tergantung pulpen. Sama banget tuh datang kertas juga. Mm-mm. Tulisan siapa yang paling bagus? Katanya tulisan Ola. Emang iya? Banyakan yang bilang Ola ya. Apa iya sih? Iya soalnya tulisan JKT48 Sanjay, bukan Sanjo. Tulis gua. Sudah menang gua. Kok oh, dimsumnya nggak datang nanti sih, coba chat abang. Ini showroom pertama. Kan di handphone. Hai, welcome. Di handphone Kak Koi. Terima kasih sudah memilih showroom Kia ini sebagai yang pertama. Udah, aku baru kesana. Lu jangan di kasih lihat ya. Masa ada yang komen sih kapan live showroom? Marah dong Benny, marah Fira. Nih, hey. Coba lu yang marahin deh. Kita lihat Ola marah, sumpah seru banget. Tadi dia marah dong, please. Nih gue tulis satu, gue pengen dulu. Gue dong bilang, gue cukur jenggot gue. Lagi Vioni kan. Aku izin kan, tulis satu ya, buat punya Ola ya. Nah, ntar gak bakal masukin. Kan aku bilang, aku punya snack Peppa Pig guys. Abis itu ada yang bilang, ih Om Jod nih, Ola nih, merek. Hei kampung. Peppa Pig itu nama kartun, bukan merek. Enggak, yang ini kemarin anak Sudi. Oh iya, itu yang bener kan? Kalau lo bilang, gue cukur jenggot lo. Siapa tuh ngucapin? Aku bilangin Kak Imam lo jadi mainan. Apaan sih, orang bukan mainan, orang bakal dikasih. Kan satu doang. Gak cocok lah kalau you lembut katanya. Iya. Coba dong kalau sekali-sekali kayak Fiona gitu. Kayak yang lembut-lembut gitu. Coba Fiona. Hai. Ih. Kayak cewek pick me yang gitu loh. Masa tiba-tiba ada yang komen, Una ah uh. Una ah uh. Masa tiba-tiba ada yang komen, Una ah uh. Apaan coba. Nah, masih
ngakak yang Rhapsody katanya. Thanks bro. Kenapa udah sih? Dateng. Kenapa ya Rhapsody? Kenapa? Tolong jadi internal jokes tolong kalau misalnya. Nih, mau. Jadi ceritanya gini nih, Jess. Ada kertas enggak, Fiona? Aku harus. Oh, yang ini. Nih aja. Lo harus lu ngerti lah lu sebagai dancer terkuat di JKT48. Kenapa? Kan jadi lu pernah enggak blocking nomor? Pernah. Eh. Enggak, 6 pernah. Enggak. Kenapa sih harus? Kenapa harus bisik-bisik sih? Udah dibisikin malah disebut. Emang kenapa harus bisik-bisik? Enggak boleh. Jadi kan di sini kan oh ya lu sama Adele. Ini kan Ola. Ini Adele. Ini pas. Itu salah siapa? Enggak nih lu ini dulu nih. Apa sih namanya? Yang kasih dan ya, yang gini. Pelan. Abis itu kan melebar kan. Bahagia hingga sangumi the bread gitu kan. Nah, itu harusnya gue di sini, Adele di sini. Tapi kemarin Adele di sini, gue di sini. Heeh. Nah, apaan sih? Kan harus ini kan harusnya gini. Iya benar. Lu yang benar. Iya, maaf. Nah, harusnya Adele itu di sini. Nih harusnya nih, ini yang benar. Iya. Kemarin itu di kiri. Ini. Oh, pantesan partnernya salah. Salah. Nah, terus kan ini kan yang kita posisi kita kan sekarang kan gini sama gini. Terus di sini tuh ada Cepio, di sini ada Cigre. Waduh, dulunya C. Iya, P, Cepio P. Cepe dan CG. Cigre. Harusnya kan ini sama ini sama ini kan. Nah, tapi karena ini jadi ya udah gue kesini dong. Nah, Adele jadinya kesini. Bener dong gue? Iya. Ya kan? Partnernya sama. Tapi semua fans seakan-akan kayak lu nih enggak ini. Iya, katanya gue bercanda, katanya gue bercandain Adele, katanya gue ngejokes. Lah itu ada kastil bagus tuh. Udah nih, udah. Terus ada apaan sih guys? Itu namanya blocking. Blocking namanya. Mana itu dari blocking. Siapa? Ih, dari Kak Caplin. Terima kasih banyak Kak Caplin. Kecaplin. Udah bentar, gue mau marah sekarang. Jadi guys, itu namanya blocking ya. Tolong ini, ya. Ini namanya C, ini caplin. Oh harusnya, jadi orang-orang mikirnya Adele harusnya sama lu, tapi lu yeah. Malah bukan sama Adele. Enggak, harusnya gue sama Cigre. Terus sama aku. Adele sama Cepio. Tapi malah lu ngambil parternya Adele. Orang-orang ngiranya gitu, padahal emang harusnya gue sama Cepio. Iya. Betul. Itu yang benar. Terus ada lagi nih yang komen. Apa komen apa? Orang komen udah bener nih. Itu emang Ola harusnya sama Cepio terus ada sama Cigre. Dia diserang tapi sama orang-orang. Lu yang nyerang tuh lu tahu blocking enggak, weh? Itu blocking yang bener kayak gini. Kamu ya. Temannya Kak Inta. Iya. Terus lu kasih Kak Inta enggak? Enggak. Aku kasih taunya Kak Inta enggak apa? Apa? Agak Vicici. Kenapa? Masuk ke dalam. Kenapa? Emang Kak Inta ngajarin Hagafi? Iya, Kak Inta Hagafi. Oh iya, okay. Tapi oh kecerekan yang kecerekan. Kecerekan bisa masuk tangan. Nih, jadi gini, kan waktu nyanyi apakah yang telah itu kan nyanyikan bebas. Aku tuh kayak merasa awkward kalau aku harus pegang kecerekan. Jadi aku gelangin karena kata Mute, ya udah gelangin aja. Itu hal paling aneh tuh. Mute digelangin, tapi dia enggak nyangkut. Enggak digelangin. Taruh mana? Taruh di situ. Gini, kan nyanyi pegang kayak gini. Ya kecerekan taruh sini. Tapi lucuan digelangin biar tangan duanya bisa kayak gini. Tapi salah enggak bisa. Iya maaf ya. Tapi Kain gimana? Kain marah enggak? Kain marah kayak gimana? Jessy ngapain sih? Enggak, jadi gini, aku punya pemikiran jadi gini. Jadi kan itu kan nyanyi tuh. Nah, aku tuh mikirnya kayak aku enggak mau pegang-pegang karena kayak ganggu banget. Aku pengen kayak pen gitu. Tapi kayak kalau misalnya ditaruh aku tuh harus kayak ngambil lagi kan takutnya lama kan. Aku kan harus gini kan. Nah, jadi aku iya, jadi aku pengen gelangin aja, tapi aku tuh pakai gelang yang banyak banget tuh di kanan. Jadi pas mau keluarin itu nyangkut sama gelang. Jadi kayak, aduh, aku gini. Tadi aku udah kayak, ayo udahlah aku gelangin aja aku sambil gelang. Tapi kayak nggak bisa. Langsung rev. Bagian kita sekarang masih ada gelangnya di sini, masih kecerekan gini. Iya, gini sama kayak kecerekannya. Iya, aku belum pernah Hagafi lagi tau. Tapi paling lebih suka Hagafi atau Kuroi Tenshi? Kuroi Tenshi. Aku nggak pernah keluar tensi. Lu kenapa kok di oh? Tukeran unit song yuk. Kamu mau RKJ gak? Mau. Oh, jadi selama ini tuh berarti kamera gue busuk.
Makanya, udah gue bilang dilap dulu. Kalau apa sih unitnya yang aku belum pernah? Sundere. Emang kamu Sundere? Ya, aku awal-awal Sundere. Sekarang apa? Oh, hai Kak. Hai Kak. Lagi showroom. Oh gitu. Ya, saatnya kita bongkar. Bongkar apa? Apa dia ini? Hai. Apa? Wih, rambutnya enggak ada. Emang tadinya ada? Enggak ada juga sih. Enggak, tadinya ada. Kak, aku kelihatan emangnya. Lagi showroom. Kak Benny emang sebelumnya punya rambut ya? Gak apa-apa kak, kakak lewat aja gak apa-apa. Aduh. Guys, ada Alan Walker guys. Alan pejalan kaki. Aduh, aku jelas sumpah banget tuh. Lili, what's up? Aku udah ngomong kan, kafe adalah saksi kan, tadi aku ngomong, iya kan? Lili, what's a little girl? Apa kan, WKWK apaan? Gak ngerti aja. Pada WKWK, emang ngerti. baterai kita sama tau. Ih, enggak weh. Gue 29.38. Apa kata netizenmu? WKWK dong kak, WKWK. Amin. Jangan silakan ya guys. Aduh, Alan Walker. Guys, kan lagi ngapain? Lagi ngapain? Coba aku gue. Lebih baik kan? Aneh gak sih rasanya kok saya? Emang enggak yang punya gue di rumah? Yang kecil. Enggak yang gede. Kayak gini. Ada boxnya banget. Lu gak mau pakai? Gue gak suka maunya. Mau. Kayak bisa gak suka tawanya barengan? Lu gak suka wangi gue jadinya? Ini wangi bayi loh padahal. Kalau gue yang pakai suka. Apa ini? Berbelakan apa yang dikasih? Berbelakan apa lagi? Pernah sebenarnya kita itu namanya sekarang udah ganti. Apa? Namanya KC Cila. Apaan tuh? Kapal, ada Cepionya. Cepio, Jeci, Ola. Iya, pokoknya Kacila yang asli tuh ada Cepionya. Harus ada Cepionya. Ondah yang asli kan ada Kagitanya kan? Gen 8 yang asli ada Olanya. Iya. Gen 7 yang asli ada Fionnya. Iya. Iya. Gen 7 tuh ya, enggak kenapa pasti ada nyimpil satu. Imposter. Iya, imposter selalu ada si Cepio. Jadi udah. Apa sih kakak-kakak? Lah, solve this math. Adil ngapain Adil tuh di situ? Mana? Ngapain Adil di situ? Oh iya, emang kelihatan di showroom Cepio? Kak, belum datang kak. Emang iya? Emang aku jahat? tau gak sih kan aku ini ya, waktu itu sempet kayak lihat di TikTok ada ini Idol Nante yang pas kita akademi kan. Lu apa sih? Lu Idol Nante bukan dulu? Himawari. 5115. Menghadap. Aku juga udah tahu jokes itu kan, aku udah Himawari juga. Oke. Menghadap matahari. 45 tambah 3 berapa? Aduh, lama. Diam dulu. 45 tambah 3 berapa? 48. 47. 45 kampung, enggak bisa ngitung. 45 tambah kalau enggak mulut-mulut kita. Siapa tuh kamu? Kak, aku dikatain kampung. 3 kali 4 apaan 12. Sih lu 4 kali 9 berapa, cuy? 36. 36. Oh. 3 kali 4 berapa? 2. 12. 3 kali 5 15 16. 6 0 1 10 11 1 1 2 2 1 0 guys, emang boleh ya dikatain kampung sama sahabat sendiri, emangnya kampung kambing, emangnya kambing kampung. Ah, oh, Cepio kemarin kan aku ke Malaysia. Coba kamu yang itu hari terakhir mau belanja kan. Coba kamu kasih. Terus kita tuh udah berangkat ke dekat airport, yang dimana dari hotel ke airport tuh 1 jam lebih. Tiba-tiba aku baru ingat kalau ketinggalan headset aku, earphone aku ketinggalan di kasur hotel. Tapi kita udah nyampe tuh di dekat bandara. Akhirnya Kak Bombom dengan sangat baik hati menawarkan pihak hotel untuk mengirim salah earphone aku yang tertinggal ke arah bandara. 3 kali 5 berapa? 15. Ini 5 1 3 kali 4 2
12. 9 kali 5? 45. Mana 4-nya? Gak usah ditulis kan, tetap kayak gini. Nih. 5-nya mana? Ini 5. Nih, ini kan ini. 9 kali 5. Gua oh ya, ini ya, ini 5. Aduh guys, orang kampung. 9 kali 4? 3. 36? Iya, 36. Ini satunya dari mana? 9 kali 5 berapa? 45 ditambah 4, guys, bukan ditambah 1. Nanti, gak gitu nih. Ulang ya, ini terlalu gak jelas nih. Kan gini kan, kan 5 kali 3, 15. Iya, 1. 12 kan, tambah 13. 9 kali 45. 4. Ini 36. 36, tambah 4. 40. Oh iya, kok kan? Lu remeh sama gue jago MTK. Gue juga MTK dulu. Ya udah lagi-lagi, gue kan MTK. Iya, dulu. Gue kan lihat. Dulu. Min kali min. Plus. Iya, Pak. Eh, plus kali plus kok. Min. Plus kali plus. Min. Min. Salah, Pak. Plus kali plus kok, min. Min. Plus enggak? Admin. Kalau min kali min, plus min. Min kali min. Plus. Plus. Nyebut. Lompat. Lompat. Satu tambah satu berapa? Satu tambah kak satu tambah satu sama dengan dua. Salah, benar. Eh, kalau itu digambar. Kalau diimajinasi nggak bisa. Gambar lah. Satu tambah satu sama dengan jendela. Ayah, ngerti kan? Nih cepio lihat ya cepio nih. Nih, jadi perhatikan dengan baik ya. Satu ditambah gimana sih lah maksudnya? Satu ya pinggir dulu, satu. Satu. Terus bikin plus di sebelah kanan. Tambah satu sama dengan jendela. Jelek banget jendelanya. Ya udah maaf ya. Ya deh anak di kafe. Maaf ya anak di kafe. Jadwalnya besok pagi. Oke, awan gini bagus. Dani tetap jelek. Nih, bagus gak? Bagus gak yang paling tengah? Ini lebih kayak apa tau gak? Keleng layang. Apaan tuh? Oh, bahasa Cina. Oh iya, Mandarin. Ini aku bikin gorden. Cepio, biar aku bisa gambar. Cepio, biarpun cuma iseng. Gak apa-apa. Biarpun cuma iseng gak apa-apa. Kenapa? Biarpun cuma iseng gak apa-apa. Tak apa, kampung. Biasanya ngatain orang kampung tuh emang kampungan beneran. Eh, Finland dong, Kaola. Yuk. Tidak blocking ya. Eh, aku. Aduh. Kok gitu sih? Aduh, kita mute dulu semuanya ya. Tuh, waduh, waduh. Apa ngomong apaan emangnya? Ngomong itu lah. Mohon maaf guys, sebelumnya Mimal. Enggak, asal ngomong apa sih? Yaudah. Wah, oh guys, Allah gambar ini guys, Cepio liat. Si Allah gambar apa Cepio? Iya, emang boleh. Emang boleh gambar kayak gini. Kenapa? Masaknya lama banget. Okay. Ya kita pesennya banyak banget, Kak. Itu namanya proses. Tapi lama banget sih. Perut gue deh keroncongan sampai kayak dia sudah berbunyi. Kok sisirnya kayak gitu aja sih? Ini sisir buat poni doang. Drivernya itu udah ganti 3 kali. Oh iya. Baru sekali di waro sama Cepio aja gua lompat-lompat. Hai, Besti. Di waro 2 kali terbang ya? Guys, masa sih Allah gambar kayak gini emang boleh ya? Emang lu diajarin sama siapa sih gambar kayak gini? Sendiri sih. Punya tata krama gak lu? Enggak. Kalau dipikir-pikir nih geng nginep di rumah si Jesse yang kita showroom bertiga. Dari tadi kita judul ngomong. Tadi kan kita udah ngomong cuma gitu. Iya dong. Maaf ya. Cepio liat aku kemarin waktu di Jepang aku kan beli masker. Ini bagus banget. Ini masker Jepang juga bagus. Lihat deh. SR Cepio, SR Cepio. Iya lembut ya kan, lembut banget ya. Itu wangi lagi. Enggak jelek sih, maksudnya udah kayak enggak ya, enggak wangi ya. Atau gue lebay. Lebay.
tadi buka tapi. Always bring extra mask. Guys, ini bayi aku namanya Agus. Main yuk. Yuk, main apa? Main apa? Petak umpet, no. Main jujur-jujuran yuk. Main TOD. Kamu utangnya berapa? Main jujur-jujuran, kamu utangnya berapa? Yuk main TOD, please deh, please deh. KPR rumah? Ayo main. Main TOD yuk. Main third order. Lu jangan party pooper gitu dong. Udah lunas lagi. Kesolnya. Katanya aku habis beli motor. Iya. Motor Sabre. Motor Putin. Motor dia. Kata siapa boleh bawa motor? Iya, aku enggak bisa bawa motor tahu. Ayo main TOD. Yuk main TOD. Kecep yo TOD. Iya, Kak. Gambreng. Truth order. Tolong timpa. Tapi aku truth aja ya. Aku enggak mau dare. Apaan sih picky banget sih kayak gitu. Iya, boleh. Oke. Cepio, Kenny. Cepio, Kenny, truth or dare. Truth or dare. Truth or dare. Truth or dare. Truth kejujuran. Kejujuran. Guys, kalian tahu kan Kak Benny yang viral itu? Pokoknya yang editannya gitu editor deh. Ganteng, editor ganteng, editor ganteng. Iya, editor ganteng. Nah, itu dia yang jadi juri kita sekarang ya, guys. Oke. Apa, apa, Kak Benny? Apa Kak Benny? Yoni itu pernah enggak pipis di jalan kamu? Waktu apa? Pernah. Aduh kan enggak pernah pipis. Aduh pernah buang air kecil bukan pipis. Aduh kalau pipis ada pitanya sebenarnya. Apa apa pernah apa pernah apa? Enggak pernah ngompol. Kalau di kasur pernah ngompol enggak? Enggak, itu kalau di karpet. Ini nih, kalian ngompol kelas berapa? Kayak kucing. Iya, udah ayo lagi. Eh, yaudah Cepio mau teoriin siapa? Oke. Apa maksudnya? Mau teoriin siapa? Mau teoriin siapa? Cowok deh. Teode. Oke, aku pilihnya Or. Kan sih pikmi banget ya? Iya. Berarti tengah-tengah? Iya. Or maksudnya? Dua-duanya berarti. Oh mas, or. Terut aja deh, terut. Dare aja, dare gampang sih. Dare! Kan tengah-tengah kan? Ya udah, lah dare aja lah, dare. Dare-nya apa dulu? Ya, terus aja. Aku mau di dare jadi suami istrinya. Gak mau. Aku terut aja deh, terut aja. Yaudah deh, kita TOT aja deh. Truth or truth aja. Truth or truth. Pernah enggak? Di mana? Hah? Di mana? Di ini. Tatat. Udah kena tilang. Udah kena tilang. Waktu itu lagi nginep di kosan Kak Gita. Terus genap. Ada ganjil genap. Ya udah aku lewat aja. Tapi enggak ketangkep. Ketangkep, kena. Dikirimi surat. Terus aku telepon bapaknya Ume. Iya kan kangen. Kan kangen, kan gue saudaraan. Gue telepon, gue kangen. Diliatin Kak Fritz lu. Guys, kita ditonton Kak Fritz, takut. Ada Kak Fritz, guys. Guys, kita harus jadi idol yang baik. Guys, ini truth ya buat kita beri. Kalian pernah gak dikirimin TikTok, link TikTok sama manajer atau link sesuatu, terus Ola ini kata Kak Fritz. Gue pernah sumpah. Lu berapa kali lah digituin? Gue pernah. Gue pernah digituin. Untung aku gak pernah ya guys. Gue pernah digituin. Untung aku gak pernah seblunder itu. Gue pernah ya waktu itu tiba-tiba Kak Fritz ngirimin link TikTok, gue udah kayak aduh gue berbuat masalah apa lagi nih. Ternyata Kak Fritz ngirimin video apa lagi nih? Enggak, video pendeta orang Batak, terus Kak Fritz nanya kayak gini, "Ola kamu ngerti enggak?" Nah, aku bilang, "Ngerti Kak." Terus bilang, "Oh, berarti Batak asli." Ada Batak satu lagi yang enggak ngerti. Iya, ada Kak Cika enggak ngerti katanya. Ya udah, truth. Udah dibilang capek banget udah dua kali loh. Truth
kak. Jadi truth or truth, truth semua, truth. Jadi semuanya pertanyaan aja. Pertanyaan yang paling sekandar. Apa? Jadi, pernah gak Jesse melakukan kesalahan waktu teater tapi lebih dari sekali? Pernah lah. Sering lah. Kemarin aku nyek. Jesse sering ngambil kesalahan. Udah tahu mereka. Kemarin aku kecer kan nyangkut ya di tangan ya. Terus banyak ada yang ada enggak tapi yang fatal kali ya. Apa ya? Yang fatal apa? Fatal Senayan. Iya. Fatal Senayan sih. Ya lagi. Ah enggak seru ah itu mah biasa basic. Oh, bridging ya. Aku udah kena. Kalau gitu halo, halo. Lu kenapa sih just lihat-lihat? Ayo, ayo, ayo. Ayo, Cepio, Cepio. Pernah gak waktu isu di teaternya bawa pulang? Pernah. Dia bahkan dari luar, dari event off air aja pernah ke bawah dipakai di pesawat, sumpah. Eh iya gak sih, enggak ya? Enggak, ini marah tantrum dia. Oh, enggak sih, apa? Itu konser gak sih? Aku ingat banget gelang, gelang ini, gelang t-shirt gelang yang Amerika. Enggak pakai gelang. Enggak, yang baju hijau apa sih namanya itu? American apa? American, American pop. Pop. American pop. Baju gen 7. Ke bawah itu sama temen kita ke bawah happy-nya segede gini. Oh iya. Di tas dia waktu itu terus di lu enggak kasih ada pendanyen dol itu siapa? Kayaknya aku masukin ke dalam tas deh. Iya, jadi sebenarnya dia lupa balikin ke WD, tapi dia udah tapi barang masih dia. Sebenarnya itu alibi aja sebenarnya. Fiani kan suka barang lucu kan. Jadi eh lucu banget nih gua bawa pulang. Iya. Ternyata ke game sama Jesse, jadi dibalikin. Iya. Bahkan dia baru nyadar pas di pesawat. Kayak olah sekarang. Yang ada spicy spicy dah. Lu kan sering langgar tuh. Atau bayar tempat. Kaget tuh. Takut nih, takut lah. Tapi gue ada nih ya. Jadi kan ada satu. Tapi ini udah gue urus ya, udah selesai ya. Jadi mobil nyokap gue waktu itu kena etilang yang kamera, iya. Almarhum. Ini udah almarhum ya sama gue ya. Abis itu tiba-tiba ada tukang surat ke rumah aku ngasih surat atas nama mak gue. Kan gue takut ya kayak gila ini orangnya udah enggak ada tapi ada yang ngirim surat. Tapi masih sering hubungin sama mak gue. Apa maksudnya? Itu tadi yang kirim suratnya. Melanggar hukum tuh, melanggar apa? Enggak, kayak kesannya kayak melanggar hukum. Enggak sering. Enggak. Pas melanggar tuh ikut siksa waktu besok. Dia ngumpul tuh langsung berat. Siapa kak? Kenapa sih? Itu kayak terus mau diem. Apaan sih? Apa lah calon? Apa? Belum jalan ikut. Ikut. Ada yang pernah ikut. Gara-gara apa ya itu? Gara-gara abang aku mau jemput aku, tapi aku telepon dia karena lama banget jemputnya. Terus kena etik lah. Jesse. Siap. Apa? Iya kan, aku kayak semua kebenaran aku udah pada. Iya kan, aku tuh kayak enggak, aku tuh jarang membuat perbuatan tercela, sumpah. Dimsum, ayo nanya dimsum. Iya, dimsum belum nyampe. Belum ya, Kak? Kita masih dimasak. Tunggu ya, Kak. Kayaknya yang masak harus Kak Ola deh. Pernah enggak buat goreng apa? Pernah enggak buat nangis temen lu sendiri waktu di teater? Di teater? Buat nangis sampai temen lu benci sama lu. Enggak pernah. Yang waktu itu. Ah, yang mana waktu itu? Apaan sih orang? Oh, dari sana, dari sana. Dari pusat. Eh, ganti yang lebih seru dong game-nya. Kita ini ada siapa aja? Enggak orang. Ada, Pak. Aku sebut member tadi. Aku cukup tahu Ben. Lu udah penyimak kan, Bro? Aku cukup tahu Ben. Mata aku kemasukan sesuatu, guys. Semoga enggak ada. Ya udah kosong dulu. Ini champion nih ada nih. Udah di tapi udah dikirim, Kak. OTW. Iya, kita lu aja deh masak, lu kan jago goreng lu. Kecewa. Pak sini aja, Pak ya. Kecewa.
Kemasukan ya. Coba lihat. Coba sini aku. Coba tiup. Lihat enggak ada sesuatu di mata aku. Hitam-hitam gitu ya. Eh coba bentar. Ah sakit banget. Coba sini apa tiup? Jarum. Coba sini apa tiup? Ah sakit banget. Kalau enggak air. Pokoknya ini pakai soft lens. Ini nih, tabung air masukin ke sini terus kamu kedip-dip gitu. Ya. Atau lepas dulu, lepas dulu. Atau copot dulu soft lens-nya. Yes, lah gue punya pertanyaan buat lo. Apa? Lo suka sama siapa? Sama lo. Sama gue. Tapi kok lo judes banget sih? Itu namanya love hate relationship. Gak mau love hate, namanya love doang. Oke. Okay. Is my love, is my all my. Kok di Malaysia nggak apaan sih? Kok di Malaysia nggak sekamar sama gue? Ih, kamu kan ke Malaysianya tahun lalu, aku baru tahun ini. Seriusan masuk coba? Apaan? Hah? Bulu. Bulu sih. Bulu baju nggak sih? Masukkan ini guys di. Bulu baju Erigo. Masukkan mataku, masukkan ini. Ada yang bisa lihat dari sini apaan? Mana ya, Vaselia? Itu kemasukan mata aku guys, sakit banget sumpah. Kan matanya ini apaan? Dan itu mata aku kayak ke bosen jarum ya? Nih ya. Emang gak bisa diomongin lagi? Apaan? Kemasukan ini kan mata kayak. Makanya kalian komen dong, dari tadi gak ada yang komen. Iya, kadang tuh komennya kayak sapa aku, sapa aku gitu. Lagi apa? Aku lagi membangun candi. Aku mau bikin rumah. Aku mau ulang tahun lo Jesse. Iya, ulang tahunnya tanggal 14 kan? Iya. 14 hari lagi gue hantam ya. Kalau self friends itu kena sesuatu debu atau alay banget ih. Rambut atau sakitnya kayak mata kamu ditusuk jarum gitu. Eh, hari ini tanggal 2. Eh, hari ini tanggal 10. Emang hari ini enggak lah. Hari ini tanggal 7. Cepio kecoret. Cici, hargai. Hari ini tanggal berapa sih, Kak? Tanggal 7 kan? 7. Aku tahu itu beli di mana. 7 ya? Di mana? Depannya, Kak. 7 26 tambah Jess. Betul, Jess. Apa-apa? Apa? 14. Maksudnya 14 hari lagi gue ulang tahun. Lu enggak salah. Dimsum kan? Apa kabar? Enggak tahu nih, Jess. Selalu aja sampai dimsumnya datang, iya. Jadi kalau dimsumnya datang kita udah nggak showroom ya, soalnya ya. Kita mau mam. Tadi di. Ternyata udah jadi dari 15 menit yang lalu, tapi gue abangnya. Ya nggak apa kan bukan kita yang ngomong. Abangnya nggak ngambil. Oh iya, berarti itu abang. Dasar abang pick me. Lu nggak cepet ngambil aja. Iya, kan ada sepeda tuh. Guys, aku udah bisa ke jalan raya. Ya ampun, pulang nanti kejalan gitu ya. Tapi kan aku belum belajar matik. Ya lebih gampang, Jess. Jangan, aku belum tahu. Aku tahu. Oh, dia belum punya SIM, gak boleh? Iya, ya, gak boleh. Masih ilegal. Masa si Jessie latihan mobil, pakai mobil latihan? Iya lah. Aku gak pernah latihan mobil. Ya nanti ya, nih aku jelasin ya. Ini orang kayak gini nih yang suka balapan di pik. Enak aja. Kalau misalnya pakai mobil latihan, kalau ada kejadian apa-apa, itu tuh ada tulisan. Jadi dia akan memaklumi. Ya, ada kan? Juga tahu mobil jadi latihan. Amit-amit nabrak dia kayak, "Oh, ya udah Mas." Bukan, gitu. Itu namanya enggak mau disalahin. Ya memang, tapi kan itu udah di warning kayak. Tapi ada juga mobil latihan yang sebelah kirinya ada remnya juga. Iya, itu yang aku pakai. Iya, jadi kalau misalnya aku amit-amit kayak gimana-gimana, jadi tuh kakaknya bisa ter gitu. Dia bisa mengendalikan juga selain aku. Jadi itu sebenarnya aman sekali. Dan jangan sampai ngendarain mas-masnya. Enggak. Kok tahu, Mas? Emang tadi aku bilang Mas. Siapa tahu, Bu? Iya, siapa tahu kakak siapa cewek. Siapa tahu, Om? Siapa tahu, Mas? Tapi masih. Tapi biasanya kalau ngajarin mobil tuh galak tau. Enggak, tapi punya gue punya gue. tapi kakak yang ngajarin aku dia baik banget ya, kayak masih muda terus kayak. Tapi terakhir banget dia ya. Suka sama kamu. Ini bertiga di showroom di tempat yang sama iya. Tapi aku enggak suka sama dia sih. Dia tuh kemarin ngantuk, guys. Pas lagi ngajarin aku. Terus? Jadi pas aku lagi nyetir tiba-tiba dia kayak gini. Gitu. Bangunin aja.
Iya. Tapi Jess, sebelum kamu beli mobil kamu harus tes dulu tau airbagnya. Maksudnya tes airbag? Oh, tes dilihat airbag-nya. ada airbagnya atau enggak? Airbagnya keluar apa enggak kalau tabrakan? Jadi harus ditabrak dulu. Harus ditabibra dulu dong. Iya betul sekali. Ini pemikiran orang kampung kayak gini. Tabibra dulu. Tabibra dulu. Mau enggak mau belajar bahasa Karoncil gitu, guys? Iya Kak, ajarin Kak. Tabibra. 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 Apa itu, Kak? Ini mie yang mie apa tuh namanya? Oh, beda ya, bukan yang mie aku suka itu ya. Apa yang aku suka itu, Kak? Mie apa? Ini babi ya, Kak? Ini babi ya, Kak? Iya, itu babi dikit. Mau. Oh, ini mini tapi aku enggak tahu. Gua enggak tahu suka kayak gini deh yang kayak kecil-kecil gitu. Miranda. Kak, Kak, yang mie gondok. Goreng. Miranda Gorda Bella. Apa? Miranda Gorda Bella. Kalau mie goreng mie enggak mie. Yeay! Miranda. Yeay! Ini babi, Kak. Ini enak banget. Babi. Paham. Nama lu aja Octavius. Coba tapi gue. Coba. Cobain. Mau makan Miranda lu ya, guys. Mie Gonda Belanda, ya enggak? Mie Gonda Belanda. Mie Gonda Belanda. Miranda Gorda Bella. Miranda Gorda Bella. Ya. Kalau mie ini namanya apa? Miranda. Miranda Gorda Bella. No. Miranda itu. Kalau Margonda apa Kak Margonda? Depok. Margo City. Margo City. Margo. Mie apa tadi gue bilangnya? Mie apa? Apa tadi ya lupa? Mie Gonda. Mie Gonda. Mie Gondala. Mie Gonda dia di Gondala. Apa sih? Lupa. Iya deh. Oh, Mie Gondang Belanda. Apaan dah mie gondang Belanda? Kalau bahasanya makan apa? Makan Mekong. Kalau Adinda apaan ke Adinda? Ada. Udin bukannya udah? Kalau enggak Kak, enggak. Ada Adil. Kalau campur-campur apa Kak? Kalau lama Lapita pasti Lapita. Oh, enggak. Kalau lu Lambreta ya. Iya, itu bahasa Katina enggak sih lu? Bahasa iya, kok Katina banget dengan Timti. Mie gondang Belanda. Mie gondang dia. emang apa sih aku lupa mulu. Mie apa? Mie ronda apa? Mie apa Kak? Mie apa tadi mie goreng apa? Miranda Gonda. Miranda Gonda Bella. Miranda Gonda Bella. Ini apa sih kayak menyetuskan bahasa ini? Bukan gondang dia. Aduh, mie gondang Belanda. Dimsumnya kita nyapa. Kalian kalau mau diajarin kita minta sama Kak Ron. Kak Ron sih pernah live sama Kak Ais, tahu inget geng sama. Nasi goreng apa? Nasi goreng dah. Nasrani Gonda Bella. Kristen dong ya berarti. Nasrani. Nasinya Kristen ya? Nasrani Gonda Bella. Narsani atau nasi? Yoni dimakan enggak? Kalau enggak ya. Mekong. Mekong. Kak mau sumpit. Aku sama Jesse berdua. Makasih. Makasih. Mekong Miranda ya, guys. Oh, kita mikir dulu ya. Mekong ya, guys. Mekong ya. Ini kasih tahu dulu. Nih. Awas hati jatuh nanti jatuh. Enggak kayak gini. Kalau terima kasih apa, Kak? Kalau Lambretta Lupita. Kalau Lupita Nyong'o? Pernah dengar dari Kak Hayu? Lupita Nyong'o. Mekong. Nih. Kalau mahal apa mahal? Mehong. 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 Cici Mehong. Mursida. Murah. Mursida. Ini Mehong atau Mursida ini? Ini Kak. Spidol. Ini Spidol. Ini Kak.
gitu tuh kan. Itu katanya kering. Oh iya. Udah, aku udah gini. Udah. Ya, Jis. Kena aja kamu. Ya ini boleh tolong tisu enggak? Tadi kayak aku lihat tisu. Merong-merong. Kalau selamat ulang tahun apa, Kak? Kalau selamat ulang tahun apa, Kak? Kak Koi, boleh tolong tisu enggak, Kak? Oh, itu tuh ada yang lupa. Pergi dia. Eh, basah. Jangan merong-merong. Makasih ya, Kak. Mekong ya, guys. Lah yang mentai yang mana lah ini? Iya. Kamu maunya yang mentai berapa? Ya, ada 10. Cepio satu lagi. Berarti kalau kita kan gandul, enak. Gandul. Gandul apa? Enak. Gandul. Enggak ada kuahnya sih. Ini coba lagi mau enggak? Enakan mie apa sih mie yang di sini biasanya apa sih yang kita beli waktu itu Cepio? Dimsum. Ada pesen dimsum lagi enggak? Jadi mana tadi dirinya di sponsor itu lah? Oh lah, makasih lah. Nah, salah. Kak Koi. Kak Koi yang beli. Oh iya. Ini kayak udah saya kayak nyerah. Tadi kita berapa 55 ya? Nanti minta nomor rekening ya Kak Koi. Hah? Hah? Oh, apa sih? Harganya berapa ya tadi? Enggak tahu deh. Itu berapa kok ini? 27. Kok ini 55. Murce atau Mekong? Murce. Murce murah. Kalau enggak suka apa, Kak? Tirta Sukria. Mie gondang Belanda lah pokoknya best. Mie gondang dia, guys. Apa? Kenapa Cepio? Tirta Sukria. Tirta Sukria. Pulang. Enggak, itu ada apinya itu. Ada lah. Kak Bombom. Kak Bombom. Kapan Jesse ketemu Cipung? Nah, kemarin kan aku ketemu. Kemarin udah pertanyaan ke Olik. Iya, Kak Oliknya. Gitu-gitu dulu, Olik. Tapi akunya bisa kapanpun kok. Oke. Jadi kalau misalnya Jesse cek aman gak kandar? Aman terus. Udah, Kak Ronja. Oke. Nih, guys. Kalau mau ketemu Cipung, tagihin ke Kak Bombom. Oh, yang di TikTok ya? Yang apa yang minta cepet? Cepet gitu. Lucu banget. Cepet. Yang dikasih lemon? Iya. Orang apa kita punya apa? Udah ketemu gak sih? Udah ketemu semua, idola gue. Siap. Tapi sebut. Tapi waktu itu aku video call tau Kak sama Cipung pakai HP Olik. Ya pas waktu. Yang pas apa sih itu Rens? Apa sih? Yang apa sih Kak itu? Sport party ya? Iya. Aku mau kapan ya lo ketemu Cipung? Ketemu Jasmine. Ketemu Jasmine. Lah ini lu udah makan berapa, Lah? 3. Ah, cepet banget makan 3. Yang ininya 2, yang ininya 1. Ini apa? Satu. Ini isinya apa? Ya gua masih ada ini isinya apa? Udang. Ah, enggak mau, ini buat lu aja. Itu yang masih berarti lu yang mentai. Ya. Apa, Kak? Yang ini itu masih ada satu keturunan. Enggak. Saudara itu enggak ada. Dia orang Ambon bahkan. Coba dicek deh, siapa tahu ada satu dari itu. Mungkin dulu orang Ambon sebenarnya. Sebenarnya sih. Mungkin dulu ada yang enggak diceritain sama lu. Rahasia ya. RHS. Lu mau minta lihat sesuatu. Apa? Apa, Kak?
Jadi tuh pengen banget dengan bercanda sesuatu tapi nahan-nahan. Nanti ya. Lebih sedia. Gua lebih sebenarnya olah. Kalau di sini masih satu. Kemarin gua dikatain sama Kak Khalid. Kenapa? Yatim piatu. Kan gue cerita kayak gini. Mohon maaf, saya sebagai yatim senior di sini. Gue bilang kan, aduh kenapa sih video-video terus katanya gini, heh duit lu juga dari konten. Terus gue bilang, enggak. Terus dia bilang, terus gue bilang, aduh gue mau bilang duit dari orang tua juga enggak lagi. Terus dia bilang gini, nah itu maksud gue. Dia ngomong kayak gitu. Kalau Kak Khalid itu apa? Editor apa dia namanya waktu itu? Apa? Editor apa dia? Kan kalau Kak Bini editor ganteng, kalau si Khalid apa? Editor tampan. Editor tampan. Udah pernah lihat belum Kak Ali Malaysia? Kenapa? Apa nih? Jadi kan waktu di Malaysia, pas kita mau pulang, aku lagi lihat-lihat. Bentar, mau nanya ini isinya apa? Ini. Ayam. Apa kenapa? Kak Ali. Gue lagi lihat-lihat ini kan jalanan Malaysia. Di grup Malaysia? Iya, di grup Malaysia. Tiba-tiba ada orang mirip banget sama Kak Ali, sumpah. Ini miripnya another level. Nah, bahkan mukanya Ali muka pasaran ya. Ya udah gitu rambutnya lagi oranye, lagi birang. Rambutnya tuh kayak ini dari bis kita foto itu. Mana? Kita mau lihat enggak? Kok ada yang satu dua, Kak? Apa? Mirip banget. Nih. Lagi makan es krim itu gue yang lihat, gue kayak mirip banget, Kali. Coy. Bedanya rambutnya enggak oranye aja. Kok aku lihat ini yang iya. Ada yang satu lagi? Ada yang mukanya. Tapi emang Khalid tuh ada di mana-mana, sumpah dia tuh kayak banyak banget yang... Dia tuh kembarannya ada 7 tapi 70. Makan aja udah. Mima. Mima menjauh. Lah enak yang mentai. Hai Kakak Pioni, hai. Tapi yang lu? Mana gue? Ada yang ngomong kalau selamat tinggal apa? Keroncenya udah pergi dari tadi berniat sekarang gimana ya? Tapi udah kena chili oil lo. Enggak pedes. Kayaknya tuh gue ngeliatnya kebanyakan ya. Apa lu tadi yang gue bilang gue mau mix lu suka mencari? Gue nunggu mencari. Iya, gue juga mencari. Komentarnya apa di tempat yang rame? Di waro aku salto malam cepio. Nah, di waro. Gua ambil minum dulu mau minum. Es batu ya. Salto cepio, beneran. Waro aku biar bisa tidur. Ya. Oke, salto ya. Ada yang salto berarti sekarang. Ini belum. Cepio pengen disapa please. Sapa dong. Hai. Hai. Ada lagi nih, baca ini ya. Fioni akhirnya tantri sapa aku cepio. Hah? Terus ada lagi, waro aku Ce, waro aku dong. Komen dong, kok gak komen. Ce, pengen disapa dong. Cepio, no birthday, two shot. Cepio, coba kayang. Cepio, pengen ferif. Nih guys, buat kalian yang mau ferif, tolong suarakan pendapat kalian semua. Gak mau, apa maksud? Nih, di samping-samping aku udah kalau ngomong. Kalau ferif Jack, kalau ferif Tata tuh beneran gacha atau dipilihin gak sih? Gacha 100% guys. Tidak ada salah. Jadi, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau misalnya ada yang misalnya STSKP tapi Sim Fioni yang gak dapet gimana itu dong? Itu yang terjadi. Harusnya gak kayak gitu tau. Anak Sim Fioni pada gak dapet kali. Kurang berdua berarti, coba disuruh berdua. Jadi lapar? Makan. Enggak, berdua kok. Disuruh puasa. Makan dimsum ya guys. Fioni nanti mimpin anak sendiri guys. Iya guys, tak jadi puasa Senin Kamis kok. Gara-gara Kakak Jote gak verifin kalian guys. Kita meeting sekarang apa? Jadi sudah terklarifikasi guys, tidak ada campur tangan manusia ya guys. Kak, apa yang ingin kalian sampaikan kepada Kak Jote yang akan sampaikan sekarang? Yuk coba sampaikan. Ayo komen. Jesse mau haji pupu ada sih. Apa Sony ini? Angel? Dua-duanya. Nah kan, tuh. Aku mau verif katanya. Ah. Banyak doa. Birthday t-shirt kapan datang? Makasih ya. Udah minum. Lagi proses ya. Itu lagi dibungkusin tau kan? Itu baru dibungkusin, cuma banyak banget. Iya, lagi kapan setiap hari tidak tidur, tidak makan ya. Guys. Kemarin ada yang sakit gara-gara bungkusin terus. Karena tuh guys, ada yang sakit kakaknya gara-gara bungkusin loh. Jadi tolong mahan bersabar ya guys, soalnya manusia semuanya bukan mesin. Eh,
kita keluar sambil bungkusin paket yuk. Ayo. 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 Cukup. Nih, ngecasnya. Kak, nanti kirim rekening ya. Kak, nanti kirim rekening ya. Rekeningnya kan? Tapi lebihin mau gitu. 50 juta dong. Ya, gak asik banget. Kalian mau lihat gak kondisi kakak merch? Hai kak. Ini dia kondisi merch. Ini paket-paket kan lagi sabar ya guys, nanti dikirim ya, sabar ya. Jadi apakah ada yang ingin sampaikan kakak? Gak ada. Itu kabar ya kalau yang paketnya belum dikirim ya. Orangnya dikit, paketnya banyak, mohon bersabar. Wow, kak ini kain udah dijual belum? Boleh dikasih lihat gak? Oh belum dikirim ya soalnya ya? Oh. Gini dong. Aduh. Nih info locker nih. Iya iya iya. Gak kelihatan tapi gak kelihatan. Kak gimana caranya buat jadi jawab? Apa yang kedua? Mah iya. Kalau misalnya mau magang di mereka, ini persyaratan ada audisinya nggak? Apa kalau mau magang? Satu persyaratan yang penting, jurusnya agama. Emang punya agama? Punya. Gak kelihatan? Loh, tadi kan yang buat udah nyebut sendiri. Abis ini. Kenyang gue. Gue juga kenyang. Gue kan tadi makan mie. Cepio. Kan mama bilang makan, kamu belum makan. Makan best banget. Halo Baginda Ratu, halo. Oh itu satu device kedua. Enggak, satu HP. Satu. Iya. Enggak kan berakan suaranya? Enggak. Kalau yang mama dua itu enggak apa-apa. Makanya pakai Xiaomi. Iya. Poin. Nah, remeh nih jam Xiaomi gua. Poin. Udah, baru iya lah. Podcast Xiaomi. Podcast Xiaomi udah nonton belum? HP ku Xiaomi. Aneh. HP ku juga Xiaomi. Keren. Guys, Taylor Swift mau keluarin album baru. Emang iya? Gimana cara jadi admin sosmed JKT? Aku tahu. So much for mirror ball saying us. Aku, hah? Gak tau. QWERTY gak tau. QWERTY. Aku pernah jadi admin TikTok. QWERTY tuh yang nomor-nomor itu, yang ada update, yang itu. Kenapa emang? Kenapa harus kayak gitu? Itu masih zaman tuh masih pakai itu. Kenapa harus kayak gitu? QWERTY tuh, karena aku QWERTY tuh ini double-double. Guys. Apa itu? Gue nggak punya kartu ini flash terus Freya dapat dari fanbase Freya. Kalian bocil Freya punya nggak? Gue sih punya. Aku pernahnya ini tahu apa login akun TikTok JKT di HP aku. Oh iya waktu itu ya. Iya aku udah kelewat. Pengen banget login Twitter ya. Sama aku udah pernah waktu itu minta ke Kak Bomom, dia bilang kayak enggak usah. Apa sih waktu itu dia Kak Bomom reply. Kalau misalnya nih, kalau misalnya kita bisa nge-tweet satu tweet di akun official, punya tweet apa? Loh, keren. Aku. Di akun official lo ya. All member JKT libur 1 bulan. Coba lagi. Kak mau banget, Kak. Kak mau banget. Sekali aja. Aku lu mau, apa? Aku cuma pe gitu dong. Wow, malah kayak jadul. Oh, keren banget. Aku pengen banget ngetik pe di akun JKT kayak pe. Atau enggak aku selfie. Lu apa dia? Kalau aku. Dia kocak dong. Kan pe biasa aja. Ya aku selfie. Kalau aku ini deh. Pensil lu di ini ya, yang HP.
pengumuman mengenai setlist. Pengumuman apa? Enggak jadi. Aduh, berani banget yang ngomong kayak gitu ya. Kaprit. Ada ya orang berulai hamin satu STS. Kita udah dikasih mie babi mahal. Udah dikasih loh. Mau enggak? Habis terus enggak dihabisin lagi. Kayak enggak aku dicek sama Kaprit. Iya. Dikirimin link TikTok nanti. Dikirimin link TikTok. Tahu enggak? Penemuan pertama kali orang yang bilang aku mirip Ratu Elizabeth Kavrits. Sumpah. Kavrits pertama kali. Eh, mana sih minumnya? Kok enggak ada minumnya? Udah habis dia sih. Oh, ini ya. Udah habis tapi. Cepi gua bagi minum enggak? Iya, lihat Cepi minumnya ada bekas lipstik. Kacaplin. Kenapa? Kenapa kacaplin? Udah nah. Guys, aku udahan ya. Makasih udah nonton ya. Udah. Kak, boleh liatin map? Apaan ini? Hahaha, iya lagi P maksud, woi. Kemana? Ke taman mini, Kak, ke taman mini. Guys, aku mau udahan ya. Temen-temenku udahan. FOMO banget ini kita enggak jadi udahan. Besok-besok kalau kan jangan deket staff. Ya enggak, makanya ini mau ngobrol makanya kita udahin aja. Enggak merah. Berapa menit, Kak? Makasih ya teman-temanku. Oke, kita akan baca. Nanti enggak normal. Nanti aku live lagi ya. Makasih ya udah nonton. Iya, berulah kenapa? Pia berulah apa lagi, Pia? Aku bacain Kak Asagia, thank you Kak Nino, thank you Kak. Nomor 13 ada Kak Zora, terima kasih. Nomor 2 ada Kak Fitun, ada Kak Tama, ada Kak Rizal Mayo, ada Kak Bira, ada Kak Iqbal. Ih, cie, Kak Iqbal sama Kak Bira deketan, cie, temenan nye. Eh, kalian kok gak main bareng lagi sih, jangan musuhan-musuhan lah. Pokoknya, disclaimer, semua yang terjadi omongan di showroomnya adalah jokes semata ya, guys. Abis itu, nomor 7 ada Kak Amelia Safitri, nomor 6 ada Cinanas, nomor 5 ada Kak SM Deus Fiel, nomor 4 ada Kak Piko, makasih ya, nomor 3 ada Kak Fahmi, nomor 2 ada Kak Domi, dan nomor 1 ada Kak Aris, terima kasih Kak Aris. Aku juga ya, pokoknya kalau misalnya ada jokes-jokes yang kayak gimana itu hanya jokes semata ya guys. Kayak kita bercandanya sama ini, tapi tolong jangan dimasukin ke hati dan tolong jangan dimasukin ke TikTok ya guys. Terima kasih ya. Jangan dimasukin ke hati dan jangan dimasukin ke TikTok. Bahkan kalau misalnya kita masih showroom itu udah ada yang nge-up TikTok. Iya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih gift-giftnya ya. See you besok di SSCP yo, aku perform. Bye-bye. Semuanya. Member dan member juga semua mengingat.